Dalam menyikapi maklumat Kapolri terkait kegiatan Natal dan Tahun Baru, Polsek Kelapa Gading mendirikan pos pelayanan pengamanan Natal dan Tahun Baru yang bekerja sama dengan unsur tiga pilar. Pos pelayanan tersebut berada di dua titik, yaitu di TL Perintis dan Bundaran La Piasa Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kepala Pospam AKP Haryanto mengatakan tujuan didirikannya Pospam tersebut untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Di pos pengamanan ini juga dilakukan rapid test dan kegiatan pembagian masker. Ya, selamat siang para saudara-saudara kita yang melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru khususnya di wilayah Kelapa Gading. Kami sebagai Kapospam Lilin Jaya Kelapa Gading melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang akan beribadah khususnya Natal di wilayah Kelapa Gading. Kita siap melayani. Dari Jakarta, Yanti dan Sidik melaporkan.